Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, Sinayani 11. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kami akan memberikan materi pada siang kali ini, keunggulan syarat sekolah. Para petek ini teman-teman, ini adalah hasil budidaya manusia yang ingin menghasilkan karetnya yang unggul. Maka dari itu, dari batang bawah yang lokal dan kita petek dengan mata yang unggul atau bibit yang unggul. Bisa dipetik atau dikalkulasi dengan proses-proses tertentu. Adapun keunggulannya dari karet kalkulasi ini yaitu menghasilkan banyak latex dibandingkan karet seling. Ya teman-teman, dan usianya cepat 6 sampai 7 tahun sudah bisa dipanen dan bisa disadap setiap hari tentunya teman-teman. Nah, ini adalah karet yang seling teman-teman. Tapi untuk karet yang seling ini teman-teman akan saya berikan tuh materi-materi yang selanjutnya. Keunggulan karet seling juga ada teman-teman. Untuk kali ini kami akan memberikan cukup materi tentang karet yang sudah disetek. Karet yang sudah disetek itu teman-teman sudah pasti banyak getahnya dibandingkan ini karet seling. Dan bisa menghasilkan latex 2 kali lipat karet seling. Bahkan sudah ada yang 1 liter sekali sadap. Ya teman-teman. Untuk daerah kami ini sudah banyak yang mengganti karet selingnya dengan karet yang setek atau kalkulasi. Supaya petani dapat memproduksi dan menghasilkan getah-getah karetnya yang sangat banyak dan untuk meningkatkan taraf hidup para petani karet di daerah kami. Demikianlah ulasan pada berkesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, like dan di komen. Cukup sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video kami sampai selesai. Mudah-mudahan kalian semua diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.